Gregorio Bariska Tunjung kini jadi pemain yang cukup diperhitungkan di jajaran top 4 tunggal putri dunia berkat skill yang dinilai unik dan performanya yang kian matang. Pemain yang akrab disapa Georgie ini kerap kali menjadi kuda hitam bagi pemain unggulan di atasnya untuk melangkah ke babak selanjutnya. Pemain unggulan China Chen Yufei bahkan pernah dibikin kewalahan meladeni permainan Georgie. Tak hanya itu, sang peringkat 4 dunia saat ini Carolina Marin juga turut kewalahan mengembangkan permainannya ketika harus berjumpa dengan Georgie. Di hadapan publik sendiri, Marin dibuat malu lantaran menelan kekalahan dari Georgie. Nah, yang cukup menjadi perhatian ketika Georgie bertemu pemain Taiwan Tai Suying, tak pernah menang dalam 9 kali pertemuan, adalah satu tantangan besar bagi pemain asal Wonogiri itu untuk bisa pecah telur. Meski demikian, Tai Suying tak pernah dengan mudah raih kemenangan atas Georgie karena harus melewati serangan tak terduga Georgie yang seringkali membuatnya terkecoh. Dikenal sebagai Ratu Tipu, justru kalah duel dengan pukulan tipu Georgie. Tai Suying yang sudah pede tampil energi malah kalah dengan placing manis dari Georgie. Dari cuplikan video berikut, Tai Suying terlihat melakukan pukulan ke arah yang sulit digapai Georgie. Tapi dengan cerdiknya, Georgie malah mampu mengembalikan shuttlecock, bahkan menempatkannya ke area yang tak diprediksi lawan. Alhasil, Tai Suying terkecoh sehingga poin milik Georgie. Belum lagi pukulan silang yang jadi andalan Georgie, ampuh mematikan langkah lawan. Drop shot tajam Georgie juga bisa membuat fokus Tai Suying jadi buyar. Lihatlah, permainan menawan yang ditunjukkan Georgie tampak mudah dilakukan. Tapi lawan justru keok dan frustasi tak mampu mencetak poin. Georgie ini memang paling bisa diandalkan dalam hal mengecoh lawan berkat pukulan-pukulan ajaibnya. Semua pemain bisa melakukan pukulan silang, tapi Georgie memadukan teknik yang dikuasainya, lalu mengkonversikannya menjadi sebuah serangan tajam. Ini kemudian yang membuat Georgie salah satu yang dinanti untuk disaksikan. Skill unik yang diciptakan berhasil membuat penonton takjub. Gaya bermain yang ulet di lapangan dengan fighting spirit yang kuat sangat cocok dipadukan dengan skill pukulan apik yang dimiliki. Nah, di penghujung karir Tai Suying, tak sedikit yang berharap agar Georgie mampu mencuri kemenangan pertamanya dari mantan ratu podium tunggal putri dunia itu. Melihat kansnya bisa berjumpa di Olimpiade, momen ini tentu saja jadi yang paling krusial hanya ketika mereka berjumpa.